bilang sama aku kalau petinju itu cuma gede doang, alias gedong. Bang, bang jangan kenceng-kenceng bang mukulnya bang. Saya bukan petinju beneran bang, cuma bohongan. Ya, jangan kenceng-kenceng. Beneran nih, jangan. Ya, ampun, ampun, ampun. Apa-apa kan, Dit? Kamu masih inget aku kan? Aku siapa? Ya ampun, Dit, kamu kasihan banget. Tadi petinju itu pasti keras banget nih nonjok kamunya. Aku di mana, Mel? Kamu itu ada di rumah sakit sekarang. Kamu tadi pingsan, kamu habis bertanding tinju. Kamu inget nggak? Aduh, aku tuh sebenarnya nggak kalah sama dia, Mel. Cuma belakangan ini aku kurang latihan aja, aku kebanyakan kerja. Coba aku latihan terus. Itu orang gak ada apa-apanya, pasti aku kalahin. Sur, coba kamu lihat bagaimana Kesia makan cabai rawit. Kalau kamu lihat, kamu pasti akan tertawa. Iya mas, mestinya mas lihat tadi. Aku yakin kok, Mas. Sekarang ini Kezia sudah dapat pelajaran. Apa Ibu Anita percaya semua itu? Ya, aku harus berusaha, Mas. Supaya Bu Anita tahu kalau itu benar. Sur, perempuan semacam Kezia itu harus dikasih pelajaran. Biar kapok. Kenapa, Kay? Sebenarnya nanya deh, kamu sendiri kenapa maaf-maaf gitu? Nanya balik. Tapi aku heran deh. Tadi aku telepon kamu. Kenapa bukan kamu yang angkat, ha? Malah nenek yang angkat. Kesia ngomong kayak gitu. Sumpah lo, sumpah. Sumpah ya. Ternyata Kesia atau Adit itu sama aja. Mereka itu jaim gitu kalau depan kita berdua. Gak mau kelihatan jelek, gak mau dibilang malu-maluin atau apa gitu. Kalah atau apa ya sih? Iyalah. Tapi serius deh sayang, emang si Adit yakin banget nih kalau aku bukan Mr. James Don? Aku gak tahu ya kalau itu. Yakin gak sih? Udah deh, pokoknya intinya ya, buru-buru deh kita harus buat tanda tangannya Adit tuh. Adit tanda tanganin gimana caranya juga supaya Royal tuh balik lagi. Dia udah capek nih aku nih sayangnya. Parah. Ya. Capek. Capek. Aduh. Capek deh. Siapa sih orang itu? Dapat perhatian dari wartawan. Jangan-jangan kau menolak cinta. Kenapa sayang? Gak apa-apa, aku cuma menunjukin kalau aku cinta sama kamu. Rey, kamu gak akan pernah ninggalin aku buat nikah sama perempuan lain kan? Rel, kamu jangan pernah mikir kayak gitu ya. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Kamu gak percaya sama aku? Aku percaya sama kamu, tapi aku takut aja soalnya Mama Dewi setiap hari selalu memaksa kamu buat nikah sama perempuan lain.
aku tahu. Mungkin aku emang egois. Tapi aku sama sekali gak bisa bayangin kalau kamu harus bagi cinta kamu sama orang lain. Rel, gak ada yang bisa gantiin posisi kamu di hati aku. Dan gak ada wanita lain yang sesempurna kamu untuk aku. Aduh, siapa lagi tau lagi sakit. Halo? Oh, hello, Mr. Aditya. Iya, yeah, saya sendiri. Oh, oke, okay, fine. You ada waktu? Soalnya begini, ini Mr. Brown sudah siap menjalin kerjasama dengan Anda. Jadi, you coba tolong nanti siapkan semua file-file atau berkas-berkas company profile perusahaan Anda yang diperlukan, oke? Okay? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, baik-baik. Saya akan segera ke sana dan saya akan siapkan semua dokumen-dokumennya. Terima kasih. Yes! Dit, kamu masih sakit nggak? Nggak tahu. Begitu dengar Mr. Don mau kerja sama-sama aku, tiba-tiba rasa sakitnya hilang semua. Siapa sih orang itu? Dapat perhatian dari wartawan. Ah, Mas, Mas. Ya. Tahu enggak, Mas, itu siapa? Jadi kalian enggak tahu, itu kan Mr. Don, pengusaha yang terkenal asal Amerika itu, James Don. Permisi. Dia James Don itu. Terus yang mau aku temui sekarang James Don yang mana lagi?